Desa Sabum, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas sudah terendam banjir sejak Rabu kemarin. Banjir dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Warga pun semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hujan dengan intensitas tinggi membuat banjir belum surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Zakat Action ingin melaporkan banjir di Kecamatan Subah, Desa Sabung, Kabupaten Sambas. Khususnya untuk blok ini ada sekitar 20 rumah yang terendam banjir. Seperti yang bisa dilihat di belakang ini, satu rumah yang cukup terdampak dari banjir ini. Sejumlah relawan masih berupaya menembus wilayah yang terdampak banjir untuk menyalurkan bantuan. Di antaranya relawan Rumah Zakat Pontianak yang telah menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji. Tim Liputan Kompas TV.